kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang didalangi Irjen Verdi Sambo perlahan memunculkan cerita baru di balik peristiwa. Kini terkait adanya iming-iming uang yang dijanjikan Verdi Sambo kepada Baradae alias Richard Eliezer. Usai kejadian itu, Verdi dikabarkan menjanjikan sejumlah uang kepada Baradae. Terkait adanya iming-iming uang, Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengaku belum mendapatkan informasi. Agus mengatakan, keterangan yang dilontarkan pengacara Baradae, Dioly Payumara itu, harus diuji penyidik dengan keterangan saksi maupun tersangka lain. Diketahui sebelumnya, Dioly Payumara menceritakan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ada cerita yang belum diungkap kepolisian. Dioly Payumara mengungkap adanya iming-iming uang dari Verdi Sambo untuk Baradae setelah peristiwa penembakan di rumah dinas Polri 8 Juli lalu.